Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perbadanan Usahawan Nasional PUNB memperkenalkan sistem e-mohon bagi membantu usahawan tempatan memudahkan urusan permohonan pembiayaan perniagaan. Ia turut membolehkan proses permohonan pembiayaan dipantau bermula daripada penerimaan permohonan sehingga status akhir permohonan. Ini sekaligus mempercepat dan meningkatkan kecekapan proses permohonan agar tiada peniaga yang tercicir. PUNB juga akan beralih kepada permohonan dalam talian sepenuhnya bermula 1 Februari tahun ini, manakala penghantaran permohonan secara bersemuka di Ibu Pejabat dan Pejabat Wilayah PUNB di seluruh negara akan ditamatkan pada 31 Januari nanti. Indeks pasaran Wall Street ditutup tinggi awal pagi tadi. Ia didorong lonjakan saham teknologi selain pengumuman pengerusi Reserve Persekutuan Jerome Powell yang menekankan usaha untuk mengawal kadar inflasi. Sementara itu, pasaran saham utama Asia turut diniagakan pada aliran tinggi pada sesi awal dagangan hari ini. Kita beralih ke pergerakan saham dan mata wang tempatan. Bursa Malaysia memulakan urus niaga dalam aliran negatif pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBM KLCI susut 0.55 mata kepada 1,563.74. Sementara itu, mata wang ringgit diniagakan tinggi pada 4.176 berbanding dolar Amerika berbanding 4.189 yang dicatatkan petang semalam. Dan itu sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan Assalamualaikum.